Juara turnamen Torrebica Bayangkara Cup, Arema Kronus tak banyak merombak skuadnya untuk menghadapi ISC 2016. Setelah mendatangkan Syaiful Indah Cahya, tim berjuluk Singo Edan hanya merekrut striker asal Kolombia Gustavo Giron Marulanda yang sebelumnya bermain di Australia. Giron dikontrak 1 tahun dan akan memakai jersey nomor punggung 9 peninggalan Syamsul Arif yang hijrah ke Persib Bandung. I think I just like it. I really think I could come to Indonesia and make a good paper, play well. I think we have a very strong team to be champion, so I wanna be champion. That's why I came to Indonesia. Sementara walau mewakili Arema dalam launching turnamen ISC awal pekan lalu, Hasim Kipu justru memutuskan hengkang dan bergabung dengan Bali United. Kesempatan bermain di skuad utama menjadi alasan pemain berusia 27 tahun tersebut memutuskan bergabung dengan skuad Serdadu Tridatu. Tim Liputan melaporkan untuk Net.